pengiriman ke Palembang 3. Ya, ini ayam mau dikirim ke Palembang. Sekarang jam 11 lewat 4 menit. Ayam sehat-sehat. Ayam sehat-sehat. Satu jantan, dua betina. Jam 11 nanti kita videokan lagi menjelang keberangkatan. Ini dari Kubang Putih kirim ke Palembang, Kubang Putih Bukit Tinggi Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita mau ngirim ayam dari AWI atau Samo Hias Indonesia. Ini kiriman dari PT Samo Hias Indonesia SHI yang dibantu oleh Kubang Putih Farm. Pengiriman hari ini satu jantan dua betina ayam Samo. Ini kirim ke Palembang. Kita mengirim menggunakan travel dari Bukit Tinggi, nama travel Pandawa. Ini boxnya, kita pakai travel box 1, box 2, box 3. Kita tulis lengkap-lengkap supaya orang yang lihat ini dia, oh pengirimnya ini, nah, itu maksudnya. Dan tulisan itu tidak akan pernah hilang kecuali ditutup. Bagi wilayah Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, untuk mendapatkan box ini Anda bisa pesan di Hendri Poultry Shop Pasar Amor. Ini tersedia di sana. Kemarin kita sempat bingung mau ngirim pakai kardus takut penyok. Ternyata tanya-tanya, ternyata di Hendri Poultry Shop ada. Ini dia. Ini belum kita isi ayam, belum. Harga untuk box kayu ini 65.000 sampai 75.000 karena harga sewaktu-waktu berubah. Satu boxnya 65.000 sampai 75.000. Ini cocok. Ini solusi kalau teman-teman semua mau ngirim ayam jarak jauh. Ini simple. Udah ada pegangannya, tinggal angkat aja. Nah, sebelum kita isi ayam, kita beri makanannya dulu. Kita isi tomat ya guys, sama pakan. Nah, kita ambil ayam lagi sekarang. Ayam sudah kita masukkan. Satu ekor. Ini satu ekor. Nah, satu ekor semuanya sehat. Kita tinggal tunggu. Ini sebagai pengganti air minum. Insya Allah makanan cukup, banyak nggak dikit. Travelnya udah datang ya. Ya, ayam sudah dibawa sama Pandawa Koto Biru, Kota Biru. Nah, terima kasih.